Halo, selamat sore teman-teman. Liputan terkini sore hari ini masih di area jembatan panjang. Ada yang istimewa tampaknya untuk kegiatan sore hari ini. Tampak di depan ini banyak kendaraan-kendaraan. Pejabat-pejabat dan ahli-ahli konstruksi sore hari ini sedang berkumpul di lokasi ini, tepatnya di bawah jembatan baja yang sangat besar ini. Rencananya jembatan ini akan ditarik dan digeser sampai ke tempat ini. Tampak pekerja sedang melakukan pengamatan dan kren ini sedang mengangkut beberapa orang untuk berada di lokasi atau di atas portal bin ini. Kita ikuti terus kegiatan apa yang akan dilakukan. Inilah suasana visual sore hari ini, tanggal 31 Agustus pukul 4 sore. Ikuti terus tayangan peliputan kegiatan sore di area jembatan baja super besar ini. Terima kasih.